Rujak soto mendunia. Assalamualaikum, welcome back to our channel. Hai semua, apa kabar keluarga onlineku? Semoga kalian sehat dimanapun kalian berada. Hari ini kita mau kedatangan tamu, siapa lagi kalau bukan Mbak Penny sama Mas Andi ya teman-teman. Nah, kita mau langsung aja ngelihat menunya hari ini karena kita udah nggak punya banyak waktu. Hari ini tuh Chloe sedikit rewel, jadi aku nggak punya banyak waktu untuk bikin video masak. Jadi semuanya sudah ready guys, coba kesini Bang Daniel. Nah, hari ini aku mau masakan rujak soto ala Banyuwangi. Nah, ini sotonya, ini soto daging iga, iga sapi. Tuh iganya tuh. Sebentar tuh. Oke. Dan coba kesini. Oke. Nah, jadi hari ini aku bikin lontong pakai pressure cooker dan jadinya kurang bagus. Wes pokoknya melotot kabeh kok ngene iki rek, deloken. Hancur semuanya. First time. Nah, di sini sudah ada sayurnya. Oke, ini cobeknya nanti. Aku nggak punya cobek gede, by the way. Cuman kayak gitu. Ini udah ada tempe sama tahu. Kubisnya tuh belum aku rebus. Menu untuk suaminya Mbak Penny. Teman-teman pasti udah paham banget ya kalau suaminya Mbak Penny itu nggak makan sayuran. Makannya nggak makan daging juga. Makannya ikan-ikanan kayak gitu aja. Nah, jadinya aku mau masak salmon. Oke. Jadi ini setengah kilo salmon, aku mau panggang aja. Jadi nanti Bang Daniel sama suaminya Mbak Penny makan ini. Untuk sayurnya, aku rebus brokoli aja. Nanti aku bikin saus creamy. Karena suaminya Mbak Penny juga nggak makan pedes ya teman-teman. Nggak bisa makan pedes, perutnya mungkin. Jadi kita masak western food untuk suaminya Mbak Penny dan Bang Daniel. Oke, kalau di Banyuwangi, rujak petis itu dimakan sama kuah soto. Seharusnya ini pakai soto babat, tapi kita nggak punya soto babat. Nggak punya soto babat. Tapi kita nggak punya babat, jadi aku pakainya iga sapi aja. Gitu. Ada orang telepon. Nih, Mbak Penny. Need to open the gate. Yeah. Karena gerbangnya jauh ya. Halo? Pas nyampe? Oke. Wait, coming. Satu menit. Bye. Tuh, Mbak Penny udah dateng. Udah di gerbang depuan sana, jadi Bang Daniel harus bukain pintu gerbang. Sini Bang Daniel. Oke. Nah, jadi ini salmonnya seger banget ya teman-teman tuh. Super fresh banget, nanti dipanggang sebentar gitu aja udah mantep ini ya. Sekarang kita mau lihat Chloe lagi ngapain. Halo sayang. Hai, panas banget hari ini ya nak ya. Panas banget, pakai tank top aja mami. Tante Penny sama Om Andi mau dateng, sayang. Ya, aduh, happy banget ya. Mana? Tante Penny? Tante Penny mana? Hah? Om Andi mana, Om Andi? Oke. Pinter banget loh. Hari ini ditinggalin masak sama Mami ya. Rewel ya, sayang ya. Maaf ya. Nanti Mami gendong deh. Gah. Pinternya anaknya Mami. Tuh, dia dari tadi aku biarin mainan di sini teman-teman, tapi sesekali aku lihatin kayak gitu. Gah? Ayo gendong mami. Siapa yang datang? Oh, lagi bikin video dulu. Masaknya hari ini bener-bener cepet-cepet. Bara family kok mami nggak pakai baju putih sih nak? Tuh mana tante Penny masih bikin video di luar? Hah? Iya nak. Lihat Daddy tuh. Halo cantik. Kangen sama Daddy. Dulilipip. Daddy kerja seharian tuh. Dulilipip. Serius. Baru ini. Capek yes. Dia. Iya, capek dan panas. Panas banget. Can't sleep in this weather, can we? So cantik. Sama mami. Makasih. Alright. Oh, apa? Allah, blinking. Look at that face. Not going like this anymore. 2,000 years later.
Waalaikumsalam. Ding 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 ding. Hello, hello, hello. Super hot. Ayo masuk, masuk, masuk sini. Ini sadar kamera, ini kayaknya yang dilihat kamera. Silakan masuk, silakan masuk. Ayo, finally tamunya sudah datang. Di kamera mah? Iyalah. Tuh kan. Tuh. Kamera. Ngelihatin, ngelihatin. Tante Penny, gendong Tante Penny mau. Ayo sini yuk. Good. Tuh. Hello. Tuh sama Tante Penny. She's a bit grumpy today. Bit grumpy today. You can be grumpy if you want. Lupa, soalnya udah lama nggak ketemu Tante Penny ya, nak ya. I think she like this. I try that one. She like this. No. Yeah, she likes that much better. Yes. Perfect. Pretty good. Sama Tante Penny, lupa. Ketemu ya, lupa. Waduh, lupa sama Tante Penny. It's okay. Lupa dia. She's not happy down. Nanti 10 menit udah kenal lagi. Iya nak. Gak apa-apa Tante Penny. Satu bulan gak ketemu Tante Penny, lupa ya. Lupa. Halo everybody. Halo. How are you? Semuanya pakai baju summer tuh. Yeah. Summer panas banget. Hello. Who's daddy? Hello. No, not having daddy. Okay, jadi ini menu gulenya sudah ready. Wakeh ini teman-teman laler. Kalau musim panas itu banyak lalat ya di sini. Ini aku udah bikin creamy sauce tuh. Suaminya Mbak Penny itu suka banget dengan creamy sauce kayak gini. Oke. Okay? Jadi kita langsung aja dilumurin kayak gini. Sing wakeh we sausnya soalnya beliau itu sangat-sangat suka dengan saus. Ya, semuanya. Kita taruh ini daun parsley ini udah aku cuci ya, teman-teman. Biar kelihatan cantik aja. Ini buat apa namanya, buat garnish. Oke, okay. Nah, last touch. Sebentar, ini bes pokoknya videonya udah amburadul. Aku mau kasih sedikit aja smoked paprika supaya aromanya sedikit-sedikit. Ini nggak pedes ya, ini cuman apa namanya? Cuman buat dusting kayak gitu. Udah, oke? Okay? Ini Bang Daniel. Ini. Oh. Bang Andi. Oke gitu. Enggak lah, enggak pedes sayang. It's okay. Yeah. Ya, ini sudah ready salmonnya, ini sayurnya direbus gitu aja nanti dimakan sama sausnya, dan di sini aku lagi bikin kentang potato wedges. Jadi kentang goreng tapi enggak pakai minyak, pakai air fryer. Oke, coba ke sini. Ini. Terus. Nih, jadi untuk rujaknya aku udah ada lontongnya tuh, lontong, sayuran, tahu, tempe semuanya sudah ready tuh. Oke, tinggal Mbak Penny tinggal biar ngulek-ngulek sendiri, ulek-ulek gitu. Lapar enggak? Mbak Penny? Belum. Wow. Masih minum kopi. Oke. Okay. Karena tadi habis makan siang di rumahnya mertuanya. Kita itu rencananya kepengen piknik tapi di luar masih panas banget. Lihat sayang di luar sayang. Yeah. Bentar ya. Kita niatnya itu mau piknik, teman-teman. Tapi ini gimana pikniknya? Semuanya panas kayak gini tuh. Aduh, udah enggak bisa. Hai, panas masuk sayang, ya. Masuk sayang, super panas. Udah kenyang happy ya dia. Main sama siapa? Udah kenyang happy. Happy. Iya. Udah kenyang. Mau ngomong apa coba? Mau ngomong? Kerja bakti ya, bapak-bapak kerja bakti. Kerja bakti mereka. Wow.
trap them in the water. Feels like summer. Yeah. Ini udah berasa kayak musim panas banget loh. When I order in Bali, they got zip is I can walk. Yeah. Ini Tante Penny nggak mau pulang ini kalau udah dikeluarkan ini kursi-kursi ini. Yeah, ini relax di sini seger sekarang nggak terlalu panas. Hey. Dia suka juga ini. Makan tangan anak ini ya. Tamang. Finish. No, mommy. Finish. I'm the winner. Winner, winner, chicken dinner. No, you dinner. Oh, okay. Winner, winner, salmon dinner. Nih, kalau ini udah keluar udah berasa kayak musim panas nih. Feels like summer. 2000 years later. Kriuk-kriuk sayang. Ya, yeah, tuh nih, teman-teman, potato wedges-nya tuh. Wah, lihat nih. Ini enggak pakai minyak loh, teman-teman tuh. Coba ya. Oke, aku mau cobain dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum dikasihkan ke tamu kan harus make sure ini makanannya enak. Kalau enggak enak ya gimana ya kan? Kriuk-kriuk. Wow. Ya. Yeah. Super kriuk. Super garlicky. Oh, really? Oke. Oke, siap. Siap, sekarang kita mau langsung aja bawa ini semuanya di luar. Oke? Okay? Deep fried. Deep fried. Nih. Fish and chips. Fish and chips. Friday. Exactly, fish and chips. No, it's not Friday. It's not Friday. It's Saturday fish and chips. Yeah, fish and chips. Kamu mau ulah ngiler. Sebentar. Look nice. Nice banget. Itu kentangnya tuh loh mirip di apa? Mirip di goreng sama minyak itu. Enak banget itu kentangnya. Sama-sama goreng. Sama-sama. Tidak ada goreng. Nah, ini yang paling penting menu kita hari ini tuh. Rujak. Rujak Indonesia, Ren. Nah, ini buat rujakan tuh. Ini buat Mbak Dian sama Mbak Penny itu. Ini bumbunya kalau untuk rujak ya, petis, cabai, gula merah. Ini petisnya dari Indonesia. Ini air asam Jawa, terus dikasih sedikit garam, itu dah. Itu Indonesia raya banget. Nanti Mbak Penny suruh ulek-ulek. Iya, kasih itu di bawah nanti. Iya, saya kita cukup nasi. Rujak soto mendunia. Oke. Okay. Sampai ke Inggris. Sampai ke Inggris raya. Pedes banget ah? Enggak pedes banget tapi lumayan. Ini sudah minyak kok mau habis. Oke, rujak soto. Mangan gajah ben tambah lemu ginuk-ginuk. Malah seneng kok mantap lek lemu. Aku seneng mantap. Nyawang wong lemu nyawang banget. Dia seneng aku. Ginuk-ginuk. Ginuk-ginuk malah penggaweane wetengku tak wetengku. Wetenge tak gedolan. Gindur-gindur. Kerupuk jangan lupa. Gimana Mbak Penny, enak? Enak banget, ini lo mau habis, aku nambah gaji. Pertama kali makan rujak soto ya? Pertama kali aku makan rujak soto. Kalau di Malang kan adanya rujak gini aja, rujak petis namanya ya. Rujak cingo, rujak petis, tapi kalau rujak soto aku belum pernah makan. Di Banyuwangi ada yang namanya pecel rawon. Nasi pecel sama rawon. Kalau ini namanya rujak soto. Enak ya? Pertama kali tuh. Nah, jadi rujak soto tuh kayak gini ya, teman-teman. Jadi rujak petis sama sayur tuh dikasih kuah soto tuh. Ya. Jadi kuah sotonya itu seharusnya, ini sotonya seharusnya tuh pakai babat. Cuman karena di sini susah nyari babat, jadi aku pakai iga sapi tuh. Tuh, iga sapi. Ayo nambah meneh Mbak Penny. Udah kenyang, ini terakhir. Nanti mau coba dessert ya. Coba dessert nanti. Nih. Rujak. Enggak. Udah kenyang dia. Ada kacang. Bang Daniel enggak makan kacang kan ya? Jadinya enggak pernah mau makan rujak. Tapi kalau soto mau. Enak. No. Berapa bulan nggak makan rujak soto? Lama. Enggak, Deng. Waktu itu aku bikin, aku sering bikin rujak soto di sini. Masa? Tapi kan sempat kirim foto nih aku rujak. Kadang kalau pas aku bikin soto banyak gini,
aku taruh di freezer kan kuai. Oh, okay. Jadi kalau suatu waktu pengen makan rujak soto, tinggal keluarin aja dipanasin. Cuma kuai aja ya, nggak usah pakai daging. Nggak usah pakai daging. Nggak mau. Nggak suka. Nggak suka. Nggak suka. Suka soto ya. Soto. Tapi nggak rujak. Mantap. Soto mantap ya. Pak no rujak. No rujak. How about gaji? You makan daging gaji? Mau makan gaji? The fat, no. I like the fat one. The fat one. Really? Yeah. More flavor. More flavor, yeah, more tasty. It's all ASEAN is there, like the flavor. Right. Yeah. Kaki ayam, kepala ayam. Oh. It's a fly going in my mouth. Something for later. Oh, nice view guys tuh. Sunset sebelah sana tuh senjanya. Duh, cantik banget tuh. Aku punya senja pribadi. Iya. Aku punya senja sendiri, sekarang lagi bobok senjaku. Senja lagi tidur.